Gimana? Agak aneh kan? Ambar. Ambar. Hmm. Kalau yang telur kayak ada aroma nih, telurnya gitu. Dagangan abang ini. Mau coba juga nih. Nih, dioples aja sama itu tuh. Eh bang, dioplesin bang. Apa yang mau dioples? Ini apa? Ayo. Ini apa nih? Apa yang bisa dioples? Aku jangan dimasukin YouTube biar nanti gak enak nih. Oh udah masuk tak, lu masukin tak. Jangan tak. Ya boleh, nanti gak enak bosnya ya. Oh gak enak bosnya. Bukan, sudah apa? Keluarga. Ya udah nggak apa-apa, tadi sedikit lah ya. Intermezzo lah. Intermezzo lah ya. Hmm, ini kita makan. Kalau ini emang rasanya oke ya. Kalau yang ini emang rada keliru ya. Ini kayak nggak jelas gitu ya. Ambar, mungkin karena kebanyakan tepungnya tadi. Nikmatnya. Emang kalinya ada aroma telur gitu ya enaknya. Enak, habisin aja, habisin pak. Nggak apa-apa. Hebat bapak jualnya pak. Apa namanya, walaupun sudah tua tapi bapak masih berjiwa muda gitu ya, masih kuat manggul-manggul kak. Kita aja yang muda kadang lihat kayak gini belum tentu kuat tak. Apa 15 kiloan lah. Aduh, 15 kilo apa lebih ini mah, 20 mah lebih nih pak. 15 kilo kompornya aja berapa akan tapi ke tangan tuh nggak berat. Kayaknya 20 kilo mah lebih nih, kompornya aja berapa biasa. Abah jempol bah. Aduh, kan? Abah elu-elu si Abah. Tentu kita tuh seperti ini. Coba Bang ya. Ada nih, saya coba ya. Iya. Enggak, cobain. Berat, Bang. Karena ini tangannya aja yang naik, badannya enggak bisa. Jadi tangannya doang yang naik. Aduh, gini nih, Bang. Badannya keberatan, badannya 100 kilo lebih. Coba pakai tangan. Tangan dua kan? Ya, Pak. Pak cobain, Pak. Udah jangan biar mau dibantuin gitu ya. Reka ulang. Hebat bapak. Ada isinya kompor gitu pak ya. Ini boleh dibuka pak? Boleh buka? Berangkas. Ini apa nih? Kotor kasih tuh. Oh ada duitnya jangan ya. Oh. Tuh, bapak masih ngerokok juga pak? Masih ngudut pak? Wah luar biasa. Gila luar biasa. Biarpun apa tetap ngudut pak ya. Nah, ini apa? Intisari masih pak? Oh iya. Ya apa pak? Ya denger berarti. Intisari oke. Okay. Kalau jadi ngomong sendiri lancar tatatatat. Nah, kalau dia udah ketemu itunya langsung brr keluar gitu ya kan. Oh, Bapak ada jamnya? Mau kemana lagi, Pak? Beli lagi di baru. Enggak usah, Pak. Pulangnya biasa pulang jam berapa? Pulangnya habis maghrib. Enggak, emang biasanya sehari dapat berapa? Dapat berapa biasanya, Pak? Dapat berapa sehari? Dapat berapa? Paling dapat 80-an berapa tuh? Oh 80? Bersihnya 80 atau kotornya 80? Ya habis 2 kilo tuh. Sekarang baru dapat berapa? 2 kilo itu 80 semuanya apa bersihnya? Iya kalau sama mana-mana cuma saya mah gak apa-apa. Cuma 50 ribu satu hari. Satu hari, oh. Gak bisa makan. Udah biarin sih yang banyak. Tak, bayarnya gue cap tak. Daripada nganggur di kampung. Iya, betul-betul. Kan harus jualan. Enak jualan. Kalau udah umur gak gaya istirahat sih pak? Kan udah umur anggapannya, anak udah kerja semua. Ya nggak mau, katanya nggak mau apa namanya, nggak mau di kampung, nggak mau nganggur, nggak kayak yang muda mau nganggur nggak bisa pak. Iya nggak, bener nggak? Apa dia karena kalau yang muda kan, aduh kalau nggak ada kerjaan enak banget, gue bisa kesana kemari nyantai. Bapak nggak mau santuy, nggak mau santuy pak, nggak mau santuy, nggak mau dia nggak mau santuy dia, nggak mau santai. Beda sama anak muda. Zaman old, tapi waktu muda mah males juga kali, sama kita kali pingin males. Ya bayar tetap. Ini pak saya bayar pak, uang berapa pak, tahu nggak pak? Enggak usah kembali. Itu uangnya berapa? Iya, makasih Pak. Uang berapa Pak? Tahu enggak, Pak? Uangnya berapa? 50. Oh, tahu. Kasih angpau dong satu-satu. Makasih Pak. Makasih Pak ya. Semoga lari sebanyak dapat rezeki. Ini ada angpaunya kasih dulu. Ini tanda terima kasih Pak. Ini ada ini. Makasih Pak ya. Ini juga Bapak juga kasih dong. Rasanya bagaimana, Mas? Oke. Oke. Siapa namanya? Erik. Nah, itu juga Mas kasih. Cuma 5.000. Iya, dikasih. Oh, enggak usah kan enggak boleh katanya. Iya, nanti enggak boleh. Mas Erik ya. Iya, kok kenapa tadi pingin nyobain aja karena terharu ngeliat perjuangan bapaknya gitu ya? Enggak, karena emang suka ngemil aja dulu. Oh, emang murni ngemil. Wah, ini bagus nih dia jujur. Jadi dia enggak ada kayak mau, "Oh, saya mau bantu, mau apa?" Enggak, emang bapak ini berbuat sesuatu yang berguna. Artinya emang produknya itu Mas Erik emang mau perlu gitu, pingin nyoba. Jadi bagus. Jadi bukan karena ini, karena emang berguna, pingin doyan. Mau beli 10.000 langsung. Ya, tadi teriak-teriak juga. Pertama teriak, "Bang, satu yang berapa?" Terus? Kayak
podcast satu layang berapa? Enggak dengar. Sampai 5 kali. Enggak dengar. Oh, enggak dengar. Akhirnya teriak-teriak. Oh, teriak-teriak. Pantas tadi dia lagi makan sate itu, sebelum ini ada orang lagi kayak teriak-teriak gitu ya. Kalau sate enak. Jadi oke ya, puas ya Mas Erik ya. Makasih ya puas. Udah nonton makin ini. Terima kasih Pak ya. Mau kemana lagi ke sana? Saya panggulin. Bapak si topi. Wah, cepet banget udah goban. Gila, ngebut. Ngebut Pak ya. Kayak film kungfu Bapak yang kata gini puter-puter. Kemana Pak? Iya kayak film kungfu Bapak. Good, good Pak. Mantap sudah dong, Tak? Mantap sudah. Mantap sudah Pak. Jadi orang mantap yang cocok kakak. Lah orang cowok seperti iya. Mantap sudah kakak. Mantap udah Kak. Sudah. Mantap sudah. Udah mantap mau kemana? Dia ntar kelamaan. Merdeka. Merdeka. Mau ke sana apa kemana Pak? Mau kemana? Pulang itu. Oh pulang kemana? Ke sana. Hebat. Oh. Tangganya ke sana itu. Oh gitu. Merdeka. Juga. Merdeka. Ya Pak. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Ketawa dia tak. Duh, katanya. Telur. Oh begitu. Jadi ketemu itunya sumbat itunya langsung keluar ya. Kalau dia pendengarannya lagi ngomong. Ya deh, makasih. Saya kelangong, Pak. Ayo, tak. Ayo Mas Erik ya, makasih ya. Ayo, ada umur ketemu lagi, laris. Kita enggak sana dulu, tak. Sana dulu. Hah? Apanya? Gorengan. Gorengan. Nanti entar.